Unit ruko ekspedisi berlantai 3 di kawasan Kapuk Muara, Jakarta Utara terbakar diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Api berkobar hebat menghanguskan dua unit ruko ekspedisi di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Kobaran api muncul dari lantai paling atas dan menjalar ke bagian lain di bangunan berlantai 3 itu. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar tiba di lokasi. Diduga penyebabnya karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut.